sangat-sangat menyentuh hati dia cerita, berdasarkan cerita betul kan, yang perempuan tu dia jumpa dengan. Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam channel Angku Production, di mana kita akan membuat reaction atas permintaan anda semua, okey. First sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang subscribe channel ni dan selalu tengok video-video kami dan beri komen kepada kami. Terima kasih sangat-sangat. Dan kepada yang baru join channel ni, tolong subscribe channel ni dan terima kasih sebab sudi menonton video kami, okey. So, kali ni kita akan buat lagu Alfiref Till We Meet Again. Lagu terbaru kalau tak silap aku, atas permintaan daripada subscriber kita juga, daripada Hadi Nata, Angelia Gita, Tagin 8. So, tolong subscribe channel mereka dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Angku Production, Angku Shu, Angku Mika dan Angku-Angku yang lain. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami yang berada di atas. Dan jangan lupa untuk follow Facebook page terbaru kami. So, kita tak nak membuang masa, kita akan start. Alfiref Till We Meet Again. Oh, based on true story ya. Guys,
Oh, dia nyanyi sendiri ya lagu ni. Bisa tak? Alright, itu dia. Till We Meet Again daripada Alfirez. So, memang sangat-sangat menyentuh hati. Dia cerita, berdasarkan cerita betul kan, yang perempuan tu dia jumpa dengan Abu. So, betul lah. Kalau siapa yang macam cintakan haiwan, dia akan rasa sedih tau bila kita nak melepaskan dia ataupun kita kehilangan dia. Macam aku, aku ada belah anak atau rabbit. So, bila sampai satu tahap kita terpaksa terima kehilangan dia tu, kita akan memang sangat-sangat sedih. Tak dinafikan, walaupun aku laki kan, kadang-kadang menangis agak bila kita hilangkan orang, benda yang kita sayang. Macam aku, aku tak pernah anggap anak-anak aku tu macam haiwan peliharaan, tak. Kadang-kadang aku suka sembang diorang sebab aku anggap diorang macam family lah. Kadang aku panggil macam adik aku, kadang aku kata anak aku. So, memang sangat-sangat sedih lagu ni. Menusuk hati aku, memang masuk ke dalam hati. Tapi kalau kita fikir ke arah antara manusia pula kan, so sama juga situasi dia. Kita akan sangat-sangat sedih jika kita terpaksa melepaskan orang yang kita sayang. So, Alfiref memang terbaik. Aku memang minat sangat lagu ni. Memang sedih dan terharu. So, aku harap korang semua pun rasa yang sama. So, jangan lupa untuk terus tengok video aku, support video aku dan tolong subscribe channel aku production, aku Shoot dan aku Mika. Jangan lupa juga untuk subscribe channel subscriber yang minta kami buat video ni, daripada Hadi Nata, Angelia Gita, Tagin 8. So tolong subscribe mereka dan terima kasih sebab recommend video ni pada aku dan menyentuh hatiku. So, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang komen video aku dan aku minta maaf kalau kami terlambat untuk buat reaction sebab kami terpaksa buat satu persatu. So, terima kasih kepada anda yang sudi menonton video kami. Dan jangan lupa untuk tengok reaction seterusnya daripada kami. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.